Dulu aku kirain bapak sama ibu penggemar berat sastra. Sampai anaknya dikasih nama Siti Nurbaya. Tapi sekarang aku jadi tahu apa penyebabnya. Ternyata aku dijodohin sama seseorang yang aku gak tahu siapa dan gimana bentuknya. Nah, aku dijodohin karena orang tuanya udah banyak bantuin bapak. Dan untuk menandatangani nasib yang udah ketebak, bapak ngasih aku